Hai, halo. Saya Oke Rosgana dari Subang, Jawa Barat, Indonesia. Hari ini saya berada di Kalijati. Kalijati adalah salah satu tempat bersejarah di Indonesia karena tempat ini adalah tempat yang menjadi tempat di mana Jepang pertama kali masuk ke Indonesia dan Belanda di sini mengadakan perundingan bersama Jepang untuk menyerahkan pemerintahannya kepada Jepang. Oke, kali ini saya bersama Pak Dadang, Pak Muti, dan Om Sofwan untuk bermain RC pesawat. Menampilkan pesawat buatan Pak Dadang. Pak Dadang adalah salah satu pembuat pesawat di Subang yang cukup mahir, rapih, dan teliti. Dan kali ini Pak Dadang sedang mempersiapkan pesawat barunya, yaitu pesawat bentuk apa ini Pak ya? Bentuk seperti Cessna dengan engine ukuran berapa Pak? 46. Engine 46. Pak Dadang sudah menyalakan mesin pesawatnya. Gimana rasanya Pak? Ya. Berdebar. Saya berdebar. Sampai jari-jari saya, tangan saya juga ikut gemeter gitu. Tetap aja kalau mau nyoba yang baru biasanya gitu. Wajar ya? Wajar, ya. Dan ternyata untuk Pak Dadang ini adalah maiden flight dan membuat dia deg-degan. Mantep Pak. Kemana ini pesawat? Okay, today we have crash landing. I don't know because of wind. Apa yang terjadi, Pak? Ah, bisa terbang lagi. Sekarang bisa terbang lagi. Propeller, Pak. Propeller aman. Aman. Hidupin ya. Iya. Aman lah. Kenapa, Pak, ini barusan? Bingung arah, Pak. Iya. Nggak kelihatan nih, Pak, jatuhnya. Oke, penerbangan engine pertama buatan Pak Dadang yang Cessna itu ternyata crash karena kita agak kesulitan melihat warna karena lighting sebelah kiri atas, jadi sudah agak siang memang dan warnanya belum dicet, dibedakan yang mana yang bawah, yang mana yang atas, tapi tidak apa-apa, masih bisa dibetulkan dan tidak ada cedera yang serius.